Sekolah. Pergi main tempat lain. Ai, akak ada kerja sekolah? Kesian, kesian, kesian. Tengok kita orang. Amalkan penjarakan sosial, patuhi perintah kawalan pergerakan, duduk di rumah. Yeay, sekolah tutup. Tak payah pergi sekolah. Seronoknya duduk rumah. Boleh makan, main dan tidur sepanjang masa. Kerja sekolah pun tak ada. Ros, pergi kedai beli barang dapur sikit. Sakitnya. Selamat korang. Baik, Opa. Jom. Sedih. Bersiap pakai penutup mulut ni. Nak ke mana? Dah ikutlah Kak lah. Hai, tadi kata seronok duduk rumah. Betul. Tapi kalau dapat jalan-jalan keluar lagi seronok. Kan Ipin? Betul. Tak boleh. Alah, kenapa tak boleh? Sebab arahan kerajaan tak benarkan kanak-kanak keluar rumah. Ada virus COVID-19. Bahaya. Korang duduk rumah, jaga opah ya. Tata. Tata. Kenapa mengeluh ni? Kita orang nak ikut akak. Boleh tolong akak bawa barang? Akak boleh bawa sendiri. Lagipun, seorang je yang dibenarkan keluar dari setiap keluarga. Sampai bila? Sampai perintah kawalan pergerakan ni tamat. Atau tunggu perintah baru. Bila tu? Tak tahu pula, opah. Kita tunggu ajalah. Opah, COVID-19 ni apa? Tiba-tiba je ada. COVID-19 ni sejenis virus yang buat kita sakit teruk. Dan boleh bawa mati. Iya. Sebab tu kita kena sentiasa jaga kebersihan diri serta persekitaran. Asyik suruh kita orang basuh tangan dengan sabun. Atau dengan pencuci tangan yang ni. Tapi kan Opa, macam mana nak tahu kita kena virus COVID-19? Kita akan demam, sesema, batuk, kemudian sesak nafas. Hello? Hello. Hai, Sen. Main? Mana boleh keluar? Kejap je. Tak naklah. Nanti Kak Ros marah. Nanti tu seronok, kan? Akak! Banyaknya barang akak beli. Yelah. Tak payah keluar hari-hari. Ros, pergi mandi dulu dan tukar baju. Tak
takut akak bawa balik virus COVID-19 ke rumah. Betul-betul. Oh, dah pandai cakap virus COVID-19. Opa Hajar. Rose, sekarang Opa tak dapat keluar menori. Dah kurang pendapatan kita. Macam mana? Tak apa, Opa. Kita masih boleh jual nasi lemak. Nak jual kat mana? Kedai mutu pun tutup. Kita jual dalam aplikasi penghantaran makanan ni. Rose dah daftar dah. Hari ni je ada 30 pesanan. Nanti siap, ada orang akan ambil dan hantarkan ke rumah pelanggan. Senang! Wah, pandai kau berniaga. Mestilah. Cucu Opah kan? Opah jangan risau-risau. Biar Rus uruskan dengan Upin dan Ipin. Akan nak kita orang buat apa? Masak nasi. Mari sini. Nak buat apa ni? Mula-mula basuh tangan dulu. Dah. Bagus. Sekarang kita nak masak nasi lemak. Mula-mula basuh beras sampai bersih. Lepas tu letak santan secukupnya. Taruh sedikit garam. Siap. Picit ni. Masak. Senang kan? Nanti bolehlah cerita kat cikgu dengan kawan-kawan yang korang dah pandai masak nasi lemak. Betul tu. Tak sia-sia duduk rumah. Dapat belajar sesuatu. Betul tu, betul. Kak, macam mana nak tahu taruh santan secukupnya? Dengan kuasa jari. Jari? Kawan-kawan. Can you please? Tak tahu lagi ke? Perintah kawalan pergerakan akan diteruskan. Maknanya lama lagilah tak sekolah. Kawalan pergerakan bersyarat bermula esok. PKPB pula. Baguslah. Ada kelonggaran sikit. Mereka yang perlu kerja, bolehlah pergi kerja. Yelah, Opah. Opah, dah boleh keluar ke? Budak kecil macam kau berdua, tak boleh keluar lagi. Tapi kenapa tak boleh? Kita kan sihat. Sebab kita sihatlah kena duduk rumah. Kalau kita keluar jalan-jalan dan berkumpul dengan orang ramai, kita mungkin dijangkiti. Lepas tu kita pula jadi pembawa virus dan sebarkan ke orang lain. Tapi kalau kita jaga diri sendiri dengan sentiasa basuh tangan, pakai penutup muka dan amalkan penjarakan sosial, bolehlah keluar. Tak boleh juga. Korang budak kecil senang dijangkiti virus COVID-19 ni. Orang tua macam Opah pun senang dijangkiti. Betul. Jadi kita ikut je lah arahan kerajaan. Duduk di rumah diam-diam. Just stay at home. Lagi selamat. Betul tu. Apalah kak ni? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mail.
Berhenti. Nak putuskan rangkaian jangkitan COVID-19, kita kena amalkan penjarakan sosial 1 meter. Betul-betul. Terlupa pula. Macam mana kau boleh keluar? Sebab aku ada kerja. Nak hantar barang ni. Sampai pun daun pisang. Terima kasih, Mail. Sama-sama. Bye. Bye-bye. Kita pun kena bawa pembaris lah kalau nak keluar. Kenapa pula? Nak tahu jarak 1 meter? Agak-agak je lah. Mana boleh? Bahaya kalau kurang. Kita kena serius untuk melawan virus COVID-19. Mana pembaris? Ha, akak tahu apa nak buat. Belon? Ha-ha. Tengok kak buat ya. Siap! Mestilah. Biar kita orang buat satu untuk akak juga. Akak dah besar. Tak payahlah. Tak apa. Akak kena pakai juga. Baru yang selamat. Akak, pakai. Akak, pakai. Zombie Benjang! Kamu gila. Mereka udah dekat. Kita naik motor ini aja. Mau kemana kita? Sebagai pria sejati, aku harus menyelamatkan Haniku tersayang. Dunia kiamat masih mikirin gebetan. Dasar gak punya otak. Han. Ini Jojo sama Mr. Beams. Bukain, Han. Kita bukan zombie. Kak Jojo, masuk-masuk. Cepet. Banyak zombie. Kamu sendirian? Orang tuaku gak
lagi di luar kota. Tapi kondisi mereka gimana? Mereka aman. Aku takut banget. Aku gak mau mati dimakan zombie. Selama ada aku, kamu pasti aman. Kak Jojo. Hani. Kak Jojo. Hani. Kak Jojo. Pak, mohon maaf, Mas, Mbak. Ajal kita tinggal menunggu waktu loh ini. Zombinya udah pada assalamualaikum tuh di depan pintu. Aduh, ada jalan belakang nggak? Ada. Zombinya pada ngumpul. Wah, si Becok Slepor juga di situ. Han, itu mobil kamu. Iya. Kuncinya? Ada di sini. Tapi aku pelaku, jalan ke mobil itu sendirian. Oke, kita bertiga lari bareng sana. Satu, dua, tiga. Oke, ayo jalan. Tunggu. Kak Jojo mana? Kok dia gak ada? Jangan, aku masih suci. Apa? Kok nggak jadi dimakan? Zombie kan makan otak manusia. Si Jojo beneran nggak punya otak ternyata.